Excuse me? Nama kamu siapa? Oh. Nama kamu enggak terkenal sama sekali. Hai. Hai, emak. Ini makcik, guys. Ini emaknya, guys. Emaknya bukan. Ini gede banget tuh, guys. Dia lahap banget makannya, padahal makannya cuma begini doang. Halo. Kamu mau masuk kamera ya? Makanya kipasnya kayak gini, guys. Ini tuh khas banget. Orang Indonesia banget. Halo, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ika Elisa Channel. Anda tengah masuk video Ika Elisa. So, jangan lupa subscribe. Thank you. Hai semua, apa kabar? Sudah hampir seminggu lebih Ika nggak buat video. Kali ini Ika mau nge-vlog. Nge-vlog sore di sekeliling sekitar rumah Ika. Jadi maaf banget selama semingguan lebih Ika nggak buat video sama sekali karena memang lagi sibuk. Nah, di situ ada Kakung. Halo Kakung. Itu kakek aku, guys. Aku manggilnya Kakung. Sekarang kita jalan-jalan dulu. Jom kita pergi jalan-jalan. Ye, kotor. Lihat guys, giginya ompong. Coba meringis-meringis. Giginya mana? Giginya mana? Jom jalan-jalan. Ini di kampung. Oh, enak nih. Sapa meyu eh? Babi blue dozer wi. Tapi ki awake gak lemu-lemu heran. Oke, kita mau lihat orang tebang tebu, guys. Untungmu nanti, Wol. Gigimu kemana? Giginya hilang. Tengok guys, di sana ruame, guys. Ruame banget. Absen, sok ganteng lu. Kok ganteng lu? Nah, itu ada orang yang lagi kerja, guys. Itu orangnya lagi naikin tebu. Nah, itu yang lagi pada kerja. Bapaknya timun, guys. Mbak, Mbak. Di sini banyak banget hewan, guys. Hai. Kamu lagi makan ya? Kamu makan apa? Guys, jadi karena ini ada kambing kan. Karena kambingnya udah makan sendiri, aku sekarang mau ngasih makan lembu atau yang dinamakan dengan sapi. Oke, kita makan sapi dulu, guys. Nah,
Halo sapi, ngapain kamu nengok-nengok? Sapinya ngeliatin aku terus nih. Apa lu lihat-lihat? Dia takut, gengs. Dia takut, gengs. Aku mau ngasih makan ke sapinya dulu. Aku coba mau ngasih makan ya. Jadi makanannya sapi tuh ini, guys. Ini namanya damen atau daunnya padi. Daunnya padi kan kalau udah diambil padinya buat beras itu. Jadi ini buat ngasih makan sapi. Oke, aku bakal ngambil. Tapi aku udah mandi lagi. Aku akan nyoba ngasih makan dikit aja. Sapinya gede-gede, guys. Dia nggak mau aku suapin. Dia bisa makan sendiri katanya. Halo? Excuse me. Nama kamu siapa? Oh. Nama kamu nggak terkenal sama sekali. Hai. Hai, emak. Ini makcik, guys. Ini emaknya, guys. Emaknya bukan sih. Ini gede banget tuh, guys. Dia lahap banget makannya, padahal makannya cuma begini doang. Halo, kamu mau masuk kamera ya? Nah, BTW, kemarin di video aku yang terakhir, aku pas bikin video itu ada suara layang-layang. Nah, di sini itu keponakan aku, Pak Le aku itu suka banget ngumbulin layangan, apa ya, ngumbulin main layang-layang, pokoknya ngumbulin unggah nih layangan itu, guys. Jadi aku kasih tahu, aduh, itu layang-layangnya warnanya putih, jadi nggak begitu kelihatan. Coba aku kasih tahu ke kalian ya, semoga aja kelihatan. Itu, guys, layang-layangnya yang ada di atas warnanya putih, nggak begitu kelihatan, tapi itu benar-benar layang-layang, jadi selalunya ada. Nah, dan di sana juga ada satu lagi, jadi ada dua. BTW, oh, itu ada kerangka layang-layang juga, guys. Halo, ketemu lagi kita. Nah, ini salah satu kerangka layang-layang juga, guys. Tapi ini udah rusak. Rusak atau baru dibuat ya? Kita lihat. Oh, ini baru dibuat. Hei, Mbak Lahi. Ini tuh baru dibuat, belum selesai. Tapi itu kok yang atas rusak ya? Mungkin mau diperbarui. Jadi ini juga layang-layang. Ini tuh ukurannya udah lumayan gede. Tapi yang di atas itu lebih gede. Nah, aku kasih tahu lagi yang lebih gede lagi, guys. Jadi kita pergi ke layang-layang yang lebih gede. Nah, yang ini yang aku kasih tahu ke kalian tadi, ini salah satu layangan yang super gede. Ini ukurannya tuh gede banget. Sama aku lebih gedean layangannya. Dilihat aja dari bawah. Maaf longkang, guys. Ini tuh gede banget. Nah, ya kan? Jadi di sini tuh emang banyak banget orang yang main layang-layang. Ya beginilah kampung aku, guys. Namanya juga di kampung ya. Anteng-antengan, sing anteng mulih. Eti kok randu duso eti. Oke, guys, aku mau pergi beli pentol, beli bakso. Halo, guys. So cantik lu, cantik kan gue. Oke, guys, jadi aku mau berangkat dulu, mau cari makanan. Mau cari pentol sama bulekku. Sama celepir, oke? Nanti kalau udah sampai di tempat, aku bakal lanjut videonya. Bye. Hai,
guys, sekarang aku udah nyampe di lokasi. Jadi aku mau beli, aku nganterin ini keponakan aku sama tante aku tadi buat beli bakso. Nah, namanya bakso goyang lidah. Gila. Gila guys, ini makanan salah satu makanan khas Indonesia yang juga ada di Malaysia. Nah, BTW ini aku tuh lagi ada di salah satu pasar malam. Tapi pasar malam yang bukan pasar yang gede banget kayak gitu guys. Ini tuh yang termasuknya kecil, yang biasa aja. Bisa dilihat di belakang aku. Nah, di belakang aku itu ada banyak banget permainan buat anak kecil kayak gitu. Sorry banget kalau audionya kurang keras guys, karena di sini emang bising ya. Ada bubur kacang hijau guys, ketan ireng. Ini juga salah satu makanan khas Indonesia dan itu juga enak banget, tapi aku nggak mau beli karena aku lagi pengen makan sate. Sambil nungguin tante aku, nanti aku tuh mau beli sate guys, sate khas Indonesia. Jadi aku nanti mau beli sate kambing yang itu bener-bener khas Indonesia banget. Jadi kalau di Malaysia itu kalau makan sate, beli sate di sana itu tuh rasanya beda, walaupun katanya yang buat itu orang Indonesia, tapi itu rasanya beda banget. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian kayak apa satenya. Oke, tunggu ya nanti. Jangan di skip ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, oke? Oh iya guys, di sini itu di pasar malam kayak gini, biasanya kalau di Malaysia itu susah banget buat nemuin makanan-makanan khas Indonesia. Nah, di sini itu banyak banget makanan khas Indonesia. Seperti bakso, terus juga ada soto, terus ada lagi sate. Terus ada lagi sempol. Lagi rawon. Nah, pokoknya banyak banget. Oke, sekarang kita lanjut pergi ke tempat sate. Guys, aku udah ada di tempat sate. Aku beli sate kambing. Sorry banget kalau audionya kurang bagus guys, soalnya ini di tepi jalan. Nah, itu yang jualnya guys, abang-abang. Dia pun juga pakai abang, bajunya abang. Ini dia guys, ini satenya. Aku tadi beli sate kambing. Nah, ini sambelnya sate guys. BTW bakarnya itu langsung aja. Pakainya kipasnya kayak gini guys, ini tuh khas banget. Orang Indonesia banget. Ada di rumah. Aku tadi udah pulang. Aku tadi belanja banyak banget. Aku juga belanja bulanan. Dan aku tadi juga beli sate. Ini dia satenya. Beli sate, sate kambing, super mantep. Tadi belanjaan aku banyak banget. Aku tadi belanja beras, belanja skincare. Ini dia. Di China apa lo? Sana ya, video ya. Call. This is a video call.
Sorry guys, itu tadi kakung aku. Iya gitu aja. Jadi tadi kak belanja banyak banget intinya. Kalau kalian pengen tahu nggak sih? Jadi bingung deh, mau ngasih tahu nggak ya? Aku tadi cuma beli beras sih, beras, sabun, kayak gitulah belanja bulan biasa. Dan beli bakso, beli sate dan lain-lain. Oke, terima kasih sudah nonton video Ika. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe dan juga nyalain tombol notifikasinya. Biar kalian selalu ngikutin video-video terbarunya Ika. Nah, kalian tuh harus subscribe, harus like, harus komen. Yang penting tuh komen juga. Dikit moodnya belum ada juga. Jadi ya, mohon dimaklumi ya, guys. Tapi sekarang udah bikin video buat kalian. Oke, terima kasih. Bye-bye.